确实。叶晨，我想做你的新娘。那个啥，你先。什么无耻啊！吴这是在帮你。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang menjadi penyelamat keluarga Sang Guan dari serangan pasukan Sekte Qingyang, hingga dia pun berhasil mengalahkan para musuh-musuh yang ada di sana. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Setelah mengalahkan mereka semua, keadaan di sana menjadi normal kembali. Seorang tetua kemudian melaporkan bahwa tak ada seorang pun yang berhasil lolos karena mereka berhasil menangkapnya. Putri Sang Guan Yuer nampak sangat terkejut karena ternyata Ye Chen telah menjadi pemimpin Yan Huang. Ye Chen yang mendengar itu, dia kemudian memperlihatkan sebuah token yang menandakan bahwa selain pemimpin Yan Huang, dia juga menjadi pemimpin Sekte Heng Yu. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan memuji kepada MC kita yang sangat luar biasa. Ye Chen juga menjelaskan bahwa tujuannya adalah menghentikan Sekte Qingyang. Selain itu, dia juga mengajak kepada keluarga Sang Guan agar mau bergabung dengan dirinya juga. Setelah berpikir sejenak, Putri Sang Guan tetua dan semua keluarganya kemudian menyetujui untuk bergabung dengan kelompok Ye Chen. Sang Guan gia zu, yuan zun ye zhang jiao chai. Singkat cerita, Ye Chen terlihat sedang menyalurkan energi kekuatannya terhadap Putri Sang Guan Yuer. Beberapa saat setelah itu, akhirnya Putri Sang Guan menjadi sangat gembira karena dia berhasil meningkatkan kekuatannya. Karena sangat gembira, dia pun kemudian memeluk Ye Chen dan berterima kasih kepadanya. Ye Chen, terima kasih. Ye Chen juga memuji kemampuan sang putri yang sangat hebat dan luar biasa. Tidak lama setelah itu, Ye Chen berkata bahwa dia harus segera pergi dari tempat ini. Melihat itu dengan cepat, Putri Sang Guan Yuer menarik baju Ye Chen dan tiba-tiba mereka jadi menggoler. Ye Chen sangat terkejut ketika melihat gunung kembar yang sangat besar ada di hadapannya. Putri Sang Guan Yuer berkata bahwa dia sangat bahagia ketika bersama dengan Ye Chen dan ingin menjadi istrinya. Ye Chen mendengar perkataan tersebut, dia sangat terkejut dan tiba-tiba pintu didobrak, muncullah di sana Ye Chen lainnya. Ye Chen yang baru muncul nampak sangat terkejut dan juga Putri Sang Guan Yuer kebingungan dan marah kepada Ye Chen. Singkat cerita, Ye Chen sudah berada di suatu tempat dan melihat sebuah benda aneh yang sangat misterius. Bunga tersebut berwarna-warni dan segera disentuh oleh Ye Chen dan tiba-tiba. Bunga es tersebut tiba-tiba berubah menjadi Putri Sang Guan Yu. Ye Chen kemudian bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi, kenapa dia berubah menjadi setangkai bunga. Sang Guan Yu kemudian berkata bahwa dia adalah tubuh roh pedang yang bisa berubah bentuk dan membentuk menjadi bunga warna-warni. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ye Chen ingin memeluk tubuh Putri Sang Guan Yu dan matanya mengeluarkan cahaya emas. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ye Chen sadar kembali dan ternyata itu adalah ulah dari naga kuno Taixu agar dia bisa dekat dengan Putri Sang Guan Yu. Putri Sang Guan Yu kemudian berkata bahwa dia berterima kasih kepada Ye Chen yang telah menyelamatkan keluarga Sang Guan. Selain itu, Ye Chen juga ternyata adalah calon suami terbaik yang pernah ditemui oleh Sang Guan Yu. Putri Sang Guan kemudian memeluk Ye Chen dan menggodanya, dan keluarga Sang Guannya bersedia untuk bergabung dengan kekuatan yang dipimpin oleh Ye Chen.
Tidak lama setelah itu datanglah putri Sang Guan Yueri yang nampak sangat marah karena Ye Chen memeluk wanita lain. Ye Chen! Singkat cerita, Ye Chen sudah berada di suatu tempat dan nampak sedang berbicara dengan beberapa tetua. Ye Chen kemudian menanyakan musuhnya yang telah berhasil ditangkap sebelumnya. Seorang tetua kemudian mengeluarkan kedua musuh yang berada dari sekte Qingyang yang sekarang telah menjadi tawanan. Seorang tetua kemudian mengeluarkan kedua musuh yang berasal dari sekte Qingyang yang sekarang telah menjadi tawanan. Ye Chen kemudian menyerap energi dari kedua musuh itu dan sekarang dia mengetahui bahwa sekte Qingyang telah beraliansi dengan sekte Qingyun. Dia juga dapat melihat bahwa saat ini sekte Qingyun telah menyerang keluarga Xiong di selatan Xinjiang. Xin berpindah pada saat ini di tempat keluarga Xiong, mereka semua diserang oleh pasukan sekte Qingyun. Terlihat si gendut sedang disembuhkan oleh temannya yang merupakan teman dari Ye Chen. Si gendut memerintahkannya untuk jangan menyembuhkan dirinya karena dia yakin tidak akan bisa disembuhkan lagi. Tidak lama setelah itu tiba-tiba muncul MC kita Ye Chen dan menghampiri mereka bertiga. Mereka bertiga nampak sangat terkejut karena orang yang ada di hadapannya adalah Ye Chen. Ye Chen kemudian memberikan sebuah pil dan berusaha menyembuhkan si gendut yang terluka sangat parah. Tidak lama setelah itu si gendut kembali sembuh lagi dan kekuatannya juga kembali pulih. Sementara itu pada akhirnya pelindung keluarga Xiong berhasil dihancurkan. Dan terlihat beberapa tetua harus memuntahkan sedikit darahnya akibat menahan formasi keluarga mereka yang akhirnya harus hancur. Seorang tetua yang merupakan pimpinan dari sekte Qingyun menantang Long San yang merupakan pimpinan dari keluarga Xiong. Namun ketika tetua tersebut memerintahkan untuk segera menyerang, tiba-tiba sebuah energi spiritual mengalahkan mereka. Dan setelah itu muncullah MC kita Ye Chen dengan kekuatan energi naganya. Si tetua nampak sangat terkejut dengan kemunculan Ye Chen. Sebuah serangan yang sangat kuat dari Ye Chen berhasil ditahan oleh si tetua dan terjadi ledakan di udara. Long San dan tetua lainnya sekarang menyadari bahwa orang yang telah membantu keluarga mereka adalah Ye Chen yang telah dibicarakan oleh putri mereka sebelumnya. Sementara di udara, pertarungan masih terus berlanjut dan ledakan demi ledakan energi kekuatan menggelegar di udara. Tidak lama setelah itu datanglah pasukan bantuan sekte Qingyun. Namun sebagian dari mereka tiba-tiba berhasil dikalahkan oleh seorang tetua kuat dan hebat yang merupakan kawan dari Ye Chen. Dan banyak lagi tetua dari wilayah Yanhuang yang datang untuk menyelamatkan keluarga Xiong. Dan itu membuat semua orang yang berasal dari sekte Qingyun menjadi ketar-ketir dibuatnya. Pertarungan secara sporadis kemudian terjadi di sana. Terlihat banyak sekali pasukan sekte Qingyun yang harus kalah dalam pertarungan campuh ini. Dan itu membuat pemimpin pasukan sekte Qingyun terkejut dan tidak mengerti karena bagaimana bisa Yan Huang bergabung dengan sekte Hengyu. Ye Chen kemudian berkata bahwa Yan Huang dan juga sekte Hengyu telah dipimpin oleh dirinya sendiri. Mendengar itu si tetua sangat marah dan mengekstrak kekuatannya hingga berhasil mengikat Ye Chen menggunakan rantai energi spiritualnya. Setelah itu dia melepaskan pedang energi spiritualnya berniat untuk mewafatkan Ye Chen. Namun tiba-tiba guntur surgawi menggelegar di atas langit dan membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Dan dengan mudahnya Ye Chen melepaskan ikatan rantai yang mengikat tubuhnya. Menggunakan tebasan pedangnya, Ye Chen berhasil menghancurkan sebuah energi pedang dan juga mengalahkan si tetua dengan mudah. Ye Chen kemudian memberi perintah untuk segera mewafatkan semua pasukan yang berasal dari sekte Qingyun yang ada di sana. Singkat cerita, Ye Chen sudah berada di dalam sebuah istana bersama teman-temannya. Mereka semua nampak sangat terkejut dan masih belum percaya bahwa Ye Chen menjadi pemimpin Yan Huang dan juga pemimpin sekte Hengyu. Terlihat seseorang juga sedang mengintip dan memperhatikan Ye Chen yang sedang berbicara dengan teman-temannya. Long San dan beberapa tetua lainnya muncul dan berterima kasih kepada Ye Chen yang telah menyelamatkan keluarganya.
Patriark Xiong kemudian menejek anaknya yaitu si gendut yang sangat tidak berguna sekali. Ye Chen kemudian mengajak mereka untuk bergabung dengan kekuatannya. Si gendut kemudian berdiri lagi dan memerintahkan ayahnya untuk mau bergabung dengan kekuatan yang dipimpin oleh Ye Chen. Mereka pada akhirnya kemudian menyetujui dan akan bergabung bersama dengan kekuatan yang dipimpin oleh Ye Chen. Ye Chen kemudian berkata bahwa dia meminta mereka semua untuk membantunya dalam menghadapi sekte Qingyang. Setelah berbicara demikian, tiba-tiba Ye Chen mengekstrak kekuatannya dan memerintahkan seseorang yang sedang mengintip untuk segera keluar. Ye Chen sekarang menyadari bahwa orang tersebut adalah murid sekte Qingyun yang sengaja memata-matai mereka semua. Ye Chen kemudian menanyai murid tersebut kenapa dia melakukan ini. Murid tersebut kemudian langsung berkata bahwa dia bersedia untuk membantu Ye Chen dalam mengalahkan sekte Qingyun. Apalagi saat ini mereka telah membunuh seseorang yang menjadi kekasih dari pemuda tersebut. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.